dar 135.000, lagi dar 115.000. Itu guys ya. Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Agung Bayu 025. Dan ya teman-teman, sudah riset untuk MOC teman-teman ya. Tapi karena sudah dengan sistem yang baru teman-teman, walaupun MOC-nya sudah riset, kalian masih bisa mengerjakan Pure Fiction ya. Jadi buat teman-teman yang belum kelar Pure Fiction-nya, belum full star, tenang aja, waktunya masih panjang buat Pure Fiction. Kalau mau ngambil full reward Stellar Jet-nya teman-teman ya, durasinya diperpanjang ya. Jadi waktu kalian untuk bisa menyelesaikan kalau belum full star itu lebih panjang daripada yang biasanya ya. Tapi sekarang sudah update untuk MOC yang baru teman-teman ya. Jadi langsung saja kita coba. Karena biasanya kalau MOC baru harusnya turbulence-nya itu memberikan benefit yang lebih tinggi kepada karakter baru, which is Dr. Hasio. Mari kita lihat gimana implementasi turbulence yang baru buat Dr. Hasio. Apakah benar-benar dianak emaskan untuk turbulence kali ini? Mari kita cek, let's go. Oke guys, sudah di MOC ya, sekarang namanya cahaya yang menyala kembali. Dan juga untuk sistem yang baru kalian sudah bisa melakukan auto clear ya. Cuman karena tadi itu gua nggak mencet auto clear, terus gua iseng nyoba di level 1, sekarang opsi auto clearnya hilang guys ya, tuh tidak ada lagi. Berarti kalau begitu saya harus main manual ini ya, 1-7. Padahal kalau kalian udah kelar harusnya tuh bisa auto clear sampai stage 7 atau floor 7. Cuman ini kenapa hilang ini opsinya? Tadi ada guys. Sebelum record gue nyoba turbulence dulu kan. Lah hilang. Lah gimana dong? Ya udah berarti harus manual guys ya. BTW buat turbulence-nya teman-teman, sekarang efeknya adalah saat setiap gelombang atau putaran dimulai akan menambahkan secara acak 10 kali dari efek debuff berikut pada seluruh musuh, yang dimana ada attack minus 8%, defense minus 8%, speed minus 8%, efek rest minus 8%, dan juga damage serangan lanjutan yang diterima plus 20%. Dan juga setiap jenis efek dapat ditumpuk hingga 3 lapis dan berlangsung selama 3 giliran. Selain itu membuat satu rekan tim dengan pet Han atau Distraction segera beraksi. Ya ini sih jelas banget teman-teman ya, kalau memang diperuntukkan buat Dr. Hasio ya. Pertama ada berbagai jenis debuff yang bisa nempel, dan juga ada efek menambahkan damage dari serangan lanjutan. Dan juga bahkan ada efek untuk satu rekan tim dengan pet Han tapi dikasih juga atau distraction dapat segera beraksi ya. Ini kelihatan banget sih ya, memang diperuntukkan untuk Dr. Hasio teman-teman ya. Langsung aja kita coba teman-teman nanti di MOC ya 11 dan 12. Nah ya, ini biar gua kebut dulu 1-10 karena tadi saya tidak pakai auto clear ya, hilang opsinya guys. Ternyata kalau auto clear tuh harus langsung dipencet ya, kalau kalian nyoba di level 1 jadi ngulang guys, kocak bener dah. Oke, kita skip aja sampai di 11-12 nanti guys. Let's go. Oke teman-teman, sudah nyampe di MOC 11 dan 12. Langsung aja kita cek ya. So far, karena gue mainnya manual ya 1-10 ya, tadi gue juga coba-coba memahami turbulence-nya. Ternyata turbulence-nya sih bener-bener memberikan benefit ke Dr. Hasio ya. Jadi kalian even gak make unit yang ngasih debuff, itu Dr. Hasio bisa maksimalin talentnya secara maksimal ya. Karena ya seperti yang kalian tahu ya, makin banyak debuff yang nempel di musuh, summation-nya Dr. Hasio juga semakin cepat terkumpul, semakin cepat maksimal. Dan juga semakin banyak debuff di musuh, talentnya yang bisa ngasih tambahan damage itu juga bisa maksimal ya. Jadi ya ini sangat-sangat membantu teman-teman ya. Tapi sebenarnya sih ya, pengurangan attack, defense, speed, efek rest, ini sebenarnya sih universal sifatnya ya. Kalian pakai ke unit manapun pengurangan defense, yaitu bisa ningkatin damage unit kalian. Pengurangan attack juga bikin tim kalian jadi lebih sustain. Pengurangan efek rest juga memudahkan kalian buat apply debuff yang intinya mau meningkatkan damage ke musuh atau mau apply DOT ke musuh. Jadi ya sebenarnya juga masih cukup universal. Cuman untuk damage serangan lanjutan yang diterima, ya ini hanya berlaku ke unit-unit yang tipe follow up aja. Topaz berlaku, mungkin Jingyan juga bisa berlaku ya, jadi damage lighting lore-nya jadi lebih sakit. Jadi cukup enak sih teman-teman ya. Cukup oke lah teman-teman menurut gua buat turbulence kali ini ya. Tapi apakah benar-benar hanya untuk Dr. Hasio? Mungkin iya,
tapi unit lain juga masih bisa manfaatin sih ya. Langsung aja kita coba di MOC 11 dan 12 ya. Oke, kita langsung coba yang MOC 11 ya. Di sini musuhnya beda kalau nggak salah guys ya. Kalau gue nggak salah tuh kemarin nggak ada bro-nya guys. Sekarang bro-nya dan Sevaro. Oke lah ya, kita coba main hyper carry aja. Kayaknya kita juga nggak butuh banyak-banyak banget debuff di sini. Jadi kita coba bawa Pela aja teman-teman ya. Jadi kita main hyper carry ratio buat di atas ya. Ini juga nggak banyak yang saman-saman, jadi harusnya aman. Main single target. Di bawah kita main DOT aja, kita main Kafka guys. Tapi Kafka ntar gue cepetin aja lah ya. Kita mau showcase rasionya buat di MOC kali ini, buat manfaatin turbulence ya. Oke, gue rasa gini udah mantep ya. Kita coba aja teman-teman ya. Kita langsung hajar MOC 11. Tiap update MOC baru pasti memberikan benefit yang lebih banyak ke unit yang baru rilis ya. Nggak kaget sih sebenarnya guys ya. Tuh, kalian bisa lihat ya, di awal pertempuran langsung apply 10 efek secara acak ya. Jadi kalau cuma ada satu target ya, 10-10-nya masuk ke situ. Kalau targetnya ada banyak ya, 10-nya bakal dipecah ke beberapa target. Jadi ya, lebih dikit target, lebih banyak turbulence debuff-nya yang bisa nempel ke satu target teman-teman ya. Kita ngelawan si nenek-nenek dulu dah, nenek-nenek robot ya. Demikian sih masih sama-sama aja guys ya. Nggak beda-beda banget lah. Cetot, 46.000. 105.000, wih enak banget guys. Jadi ya gak usah mikirin berapa banyak debuff yang ada di musuh, karena musuh debuffnya banyak banget ya. Ini udah nempel berapa nih? Udah nempel 7 debuff guys. Padahal cuma bawa Pela doang. Aduh, salah lagi. Mati gak nih Pela gue ya? Kayaknya mati deh. Aduh, gak nyala lagi ya satunya. Gak apa-apa lah, semoga Pelanya bertahan hidup. Bisa gak? Break gak? Oke, aman guys. Alright, harusnya masih aman. Aduh, sekali serang setengah darah. Aduh, sakit banget. Oke, main aman guys. Oke, debuff bro-nya banyak banget ya. Debuff bro-nya berapa tuh? Udah 6. Kayak gini terus turbulence-nya mah pakai si rasio enak guys ya. Kalian literally bisa 100% terus nggak mikirin debuff yang nempel ke musuh guys. Aduh, nggak nyala lagi ya satunya. Nah itulah ya, satu bro-nya tuh kadang nyala, kadang enggak guys. Ngecilin juga kadang-kadang. 30, 95.000, mantep. Cetot, 103.000. Masih bisa lah ya, masih enak lah, enak banget malah guys kalau pakai si rasio ya. Masih ada 27 turn. Ya ini agak deg-degan buah huo-huo ya. But it's okay, kita coba aja main DOT. Oke guys ya, masih aman juga ternyata. Walaupun pakai tim DOT juga masih bisa ya. Jadi ya buat kalian yang mau main tim DOT dibilang udah gak meta, masih bisa guys, di endgame masih kelas. Masih bisa dipakai juga kok. Kafka, Sampo, masih mantep kalian pakai guys ya. Asal timnya bener. Oke, MOC 12. Ini di bawah ada Kafka, di atasnya ada Ebondir ya. Oke, kita coba main di atas pakai Jing Liu, di bawah Dr. Ratio. Cuman karena tadi udah kita coba hyper carry ratio, di sini kita coba main double sustain ratio, teman-teman ya. Berarti kita main Topaz. Ini ada fire nggak? Ya, ada fire satu, lumayan lah ya. Kita main ratio Topaz Ruanmei di bawah, di atasnya kita main Jing Liu aja. Harusnya masih cukup sih, teman-teman. Oke, buat Jing Liu kita cepetin aja guys ya. Jing Liu gitu-gitu doang. Kita mau ngetes si rasio doang teman-teman ya. Biar nggak kepanjangan videonya guys. Oke guys ya, lanjut Kafka fase 2. Tadi pakai Jing Liu kok agak kurang ya. Banyak boros gue di fase 1. Cuman nggak apa-apa, harusnya masih cukup lah ya. We trust in rasio guys, yang penting full star ya. Harusnya tembus ini. Lihat tuh, debuffnya masuk semua guys ya. Berapa debuffmu? Udah ada 4, ini udah ada 5. Udah lah guys ya. Udah lah guys ya, mantap ini mah. Kita lawan si nenek-nenek robot dulu guys ya. Pindahin dulu proof of depth-nya. Gue sekarang jadi ketagihan main rasio guys ya. 100%, cetot, hancur weakness break, bom. Sikat. Cetot, kasih lagi. Ini sinerginya Topaz nih. Numbi nyerang, sikat. Enak pakai numbi di sini ya. Pakai numbi, pakai Topaz. Aduh, habis ininya. Nah, enggak gua. Oke, itu tim udah masuk juga guys ya. Di bawah banyak ini. Pengurangan defense 24%, damage follow up nambah 60%, tim nambah crit damage 24%, proof of death tambah serangan lanjutan. Waduh, ini full buff enggak nih? 34.000 dar 142.000. Itu kalau full damage begitu guys ya. Oke, kita hajar Kafkanya dulu guys ya. Wah anjir, kalau tinggal satu orang ternyata lumayan guys ya. Satu serangan lanjutan dari turbulence nambahnya 20%. Kalau ditumpuk 3 jadi 60%. Wah, mantep juga buat rasio ya. Ini jelas-jelas
Putra CEO sih. Kelihatan banget anak emasnya. Oke, abis ini kita tempel ulti. Nah, untung ada efek crash. Kita simpan guys, biar bisa ulti si Rasio. Santuy. Kita hit banyak abis ini guys. Ini pasti weakness break Kafka nih. Kasih follow up, kita kasih ulti. Harusnya sih weakness break ya. Nah, habis itu kita serang. Cetot, weakness break. Dar, 135.000. Lagi, dar, 115.000. Itu guys ya. Kalau udah dapat polanya enak sih guys. Enak. Mekanismenya cukup seru. Dar, 120.000. Udah full buff ini ya. Di buffnya banyak banget ini. Waduh, 60% proof of death, 15% ada team defense. Waduh, mantap ini guys. Cetot, lempar, dar, 102.000, sikat. Udah habisin aja lah, kelar guys ya. Masih bisa full star guys ya, 22 putaran. Tadi agak boros di phase 1 sih. Justru di phase 2 nya cuma butuh berapa tuh ya, 2-3 putaran doang. Enak sih, enak banget ya. Full star guys ya, untuk kali ini masih bisa full star di MOC yang baru. Buat karakter yang gua pakai tadi ya, nggak banyak berubah guys, karakter gua gitu-gitu doang ya. Gua nggak ada ngerobok-ngerobok equip. Dr. Asho masih sama, Topaz masih sama, Fusion juga masih sama. Apalagi support-support kayak Ruanme, Huo-Huo, Pela itu masih sama semua teman-teman ya, masih sama kok. So ya itu dia teman-teman, buat MOC yang baru gimana menurut kalian? Lebih sulit? Lebih mudah? Coba komen di bawah. Tapi yang jelas ini benar-benar membantu Dr. Asho ketika kalian gunakan di MOC ya. Jadi buat kalian yang mau nyoba Dr. Asho, coba sekarang di MOC, pasti jadi lebih mudah buat dimaksimalin teman-teman ya. Itu aja videonya teman-teman, silahkan di like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.